KPM. Yeay! Hai semua, saya Intan Sarah, jurulatih anda untuk hari ini. So hari ini kita akan melakukan aktiviti fizikal. Aktiviti fizikal ni dapat membantu kita untuk meningkatkan kecergasan dalam diri kita. So hari ini saya ditemani oleh Dina dan Nadia. Hai lah sikit. Untuk membantu kita melakukan senaman functional movement. Apakah functional movement tu kan? Coach, tak tahulah, tak faham. So functional movement ni akan memberi manfaat untuk kita dalam memberi kita kekuatan, mobiliti dan kelenturan. Ia juga membantu kita untuk menambah baik dalam koordinasi dalam tubuh badan kita. So untuk senaman ni ada beberapa tahap kesukaran. Jadi kesukaran yang mudah akan Dina akan tunjukkan dan tahap kesukaran yang sukar Nadia akan tunjukkan. So saya nasihatkan kepada anak-anak murid semua untuk mengikut tahap kesukaran masing-masing, okey? Jangan tiru kawan-kawan. Kalau kawan rasa boleh buat yang tahap maksimum, tahap sukar, dia akan dibuat. Kalau anda tak boleh buat, just ikut Dina, okey? So kalau semua dah ready, coach nak mulakan dengan aktiviti pemanasan badan. Okey, Dina? Okey, Nadia? Okey, jom start. Teknik pemanasan badan sebelum melakukan senaman adalah penting untuk kita meningkatkan suhu badan dan mengurangkan risiko kecederaan. Jadi, untuk kita melakukan aktiviti kali ini, ada dua set. Satu set merangkumi 4 pergerakan dan melakukan selama 30 saat. Okey, Dina dah ready? Nadia dah ready? Okey, kalau semua dah ready, coach pun dah tak sabar. Jom kita mulakan dengan pergerakan kita yang pertama iaitu jogging setempat. Jom. Dalam 3, 2, 1. Okey. Tak apa, kita untuk permulaan ni just relax. Kalau nak lebih orang cakap, lebih advance boleh ikut Nadia jogging. Coach relax-relax je. Okey. Just nak ingatkan dekat anak-anak murid semua untuk keep on breathing. Okey, teruskan bernafas. Okey. Sebab ni permulaan untuk pemanasan badan, untuk degupan jantung kita lebih meningkat. Okey, dalam 3, 2, 1 kita akan buat. Okey, duduk separa cangkung dan tolakkan ke atas. Okey, pastikan badan straight dan tolak ke atas. Seperti Dina buat dan Nadia buat. Okey. Turun dan tolak. Turun dan tolak. Okey. Untuk next pergerakan adalah world greatest stretch yang di mana kita memerlukan di posisi plank. Okey. 3, 2, 1. Berada di posisi plank. Lutut diletakkan di bawah. Kaki kanan diangkat ke sebelah tangan kanan sebanyak 90 darjah dan angkat tangan ke atas. Okey, tukar ke kaki kiri dan tolakkan ke atas. Ulang selama 30 saat. Wah, kuat. Mencabar juga kan? Ha, walaupun ini adalah tahap yang mudah dan tahap sukar adalah boleh kita tengok dekat sini iaitu Nadia tidak letakkan lututnya di bawah, mengangkatkan kakinya secara lurus. Okey. So, untuk next activity kita akan melakukan plank to pike di mana kita juga akan berada di posisi plank. Dalam kiraan 3 2 1. Let's go. Letakkan kedua-dua kaki dan tolak. Turun. Tolak. Lagi sekali. Pastikan badan anda lurus. Tolak. Okey. Wah, coach pun bergigillah. Ha, macam mana korang? Korang okey tak? Okey, kalau tak okey, just boleh rehat. Sebab kita akan melakukan untuk set yang kedua. Dalam 3, 2, 1. Okey, jom. Kita jogging setempat untuk set yang kedua. Wah, agak mencabarlah kali kedua ni kita minta lebih semangat eh. Dina dan Nadia. Okey, let's go. Coach pun nak jogging lah. Jalan setempat tak mencabarlah. Okey. Lagi 15 saat kita jogging. Pemanasan badan ni sangat penting eh. So kita kena buat betul-betul. Okey. Betul. Kita kena ready untuk next is full body extension. 5, 4, 3, 2,
Satu. Okey. Let's go. Separa cangkung dan tolakkan ke atas. One more. Tolakkan ke atas. Okey. Let's go. Okey, nampaknya semua pun dah. Dah orang cakap dah belajar dengan cepat. Ha. Okey, kita ada lagi 8 saat, okey? Ready untuk world greatest stretch, okey? Ready di tempat plank dalam 3, 2, 1, let's go. Lutut diletakkan di bawah. Angkat lutut dan angkat tangan. Tukar kaki. Angkat kiri dan tolak. Okey, ulang. Coach nak buat yang advance lah, cuba. Ha. Macam mana tadi Evan? Coach pun dah lupa. Coach nak tengok Nadia buat macam mana? Haa, macam ni. Okey. Tak apalah. Coach pun dah lupa. Okey. Lagi 3, 2, 1. Kita akan buat plank to pike. Let's go. Kaki kedua dan tolakkan. Tukar dan tolak. Kembali di posisi asal dan tolak. Wah. Sangat mencabar ya ini aktiviti. Coach curi-curi. So nak bagi tolah sebab kita mengikut kemampuan je. Kalau tak mampu, kita rehatlah orang cakap kan. Tak mampu, ikut coach. Minum je. Okey, aktiviti pemanasan badan akan berakhir dalam 3, 2, 1. Okey, Dina okey. Okey, Nadia. Tak nak minum air je coach? Okey je coach. Okey, kita pun telah selesai melakukan aktiviti pemanasan badan. Rasanya kita punya badan pun dah bersedia untuk melakukan aktiviti yang seterusnya. Okey, aktiviti kita yang seterusnya adalah functional movement. Okey, dalam functional movement ni kita akan ada 2 set dan 1 set mempunyai 10 pergerakan. Okey, kita akan melakukan selama 30 saat senaman dan 30 saat rehat. Okey? Okey Dina? Okey Nadia? Okey, untuk aktiviti kita yang pertama iaitu setajam. Okey, kita berdiri statik di tempat kita and then kita yang secara mudahnya kita akan kanan kiri. Tak perlu lompat. Kanan dan kiri. Okey, untuk yang sukar kita akan lompat. Okey? Yang mudah anda boleh lihat Dina dan yang untuk yang lebih sukar sikit anda boleh lihat Nadia. Okey? Dalam kiraan 3, kalau semua dah bersedia, kita lakukan. 3, 2, 1. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Mudah juga Dina. Ha, kalau nak lebih suka, anda boleh ikut Nadia. Kiri. Okey, lagi 13 saat. Jom. Okey, terbaik semuanya. 4, 3, 2, 1. Rehat. Okey. Okey, tarik nafas. Hembus. Okey, tarik nafas. Hembus. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, untuk aktiviti kita yang kedua, kita akan lakukan inchworms iaitu kita akan duduk di sini. Ini adalah untuk tahap yang mudah. Okey, korang bengkokkan lutut dan jalan ke depan dan kembali. Okey, untuk tahap yang sukar, anda boleh straightkan lutut dan bergerak ke belakang. Okey? Okey, Nadia dan Dina sudah bersedia? Jom kita lakukan. Dalam 3, 2, 1. Okey. Senang je kan? Okey, murid-murid boleh ikut Dina untuk tahap yang mudah. Jika nak sukar sedikit, anda boleh ikut Nadia. Okey. 9. 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, rehat. Sedikit mencabar, sedikit mencabar. Sebab ini baru aktiviti yang kita yang kedua. Aktiviti ketiga ni lebih mencabar sedikit.
sebab kita akan ada lompat, okey, iaitu lompat katak. Lompat si katak, lompat. Okey, untuk lompat katak ni kita akan buat yang lebih mudah, iaitu kita saya dan Dina akan buat lompat yang lebih mudah, iaitu di kedudukan yang statik macam ni dan lompat. Okey, tak perlu gerak. Lompat. Lompat dan Nadia akan tunjuk yang lebih sukar, iaitu bergerak ke kiri dan ke kanan, okey? Kalau bersedia dalam kiraan 3, 2, 1. Lompat. 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 Rabbit. 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 Kalau nak lebih sukar lagi, boleh bergerak seperti Nadia. Sama juga separa sedikit tapi bergerak ke kiri, tengah dan ke kanan, okey? Ya. Ini adalah lebih mudah. Okey. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, rehat. Ha, mencabar tak? Mencabar kan? Mencabar tak? Ha, sebab dia menggunakan kita punya otot kaki ya untuk lompat. Wow, kaki kau dah rasa keras ni. Dah rasa macam ada kuat dan boleh lompat tinggi. Ha. So, untuk next, untuk seterusnya, aktiviti seterusnya kita ada quadruped extension. Okey, di mana posisi kita, kita perlu duduk, kedua lutut di bawah dan tangan perlu selari. Okey, ini untuk tahap yang senang. Okey, kita just angkat kaki. Kalau tahap yang suka, kita akan angkat silang tangan dan kaki. Okey, anda semua ready? Okey, dalam kiraan 3, 2, 1. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Boleh tak? Lagi 10 saat. Kiri. Kanan, kiri. 4, 3, 2, 1. Okey, rehat. Ah, mudah je kan? Boleh, boleh. Nanti balik rumah boleh ajar mak dengan ayah juga, okey? Ha, sebab senang je. Boleh buat dekat tempat yang statik. Okey, kemudian kita ada bear crawl. Okey, kedudukan dia sama juga. Kedua-dua lutut di bawah. Ini adalah tahap yang mudah. Angkatkan lutut macam ni dan bergerak. Okey, untuk tahap yang sukar, angkat kedua-dua kaki dan bergerak. Okey, anda ready? Jom kita lakukan dalam 3 saat. 3, 2, 1. Bergerak ke depan. Dan ke belakang. Ke depan. Dan ke belakang. Okey tak? Semua boleh buat tak? Dina boleh buat? Nadia boleh buat? Okey. 10 saat lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Wah. Rasa macam nak makan orang lah sebab jadi beruang tadi. So, kita akan beralih kepada set yang kedua, okey, kita akan mulakan dengan starfish jump, okey? Relax dulu, okey. Santai, okey. Okey. Kita akan mula dalam 10 saat. Beri nafas lagi. Tembus. Okey. 3, 2, 1. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Okey, kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Okey, kanan, kiri. Okey, coach nak cuba buat macam Nadia lah pula. Oh, dia jump lah. Okey, boleh cuba juga macam coach ni. Tapi kena jump, okey. Lagi 5 saat. 4, 3, 2, 1. Good job, okey. Tarik nafas. Hembus. Lagi sekali. Hembus, okey. Lepas ni kita akan buat inchworm, okey, inchworm. Sama juga macam tadi, dua kaki di bawah dan bengkokkan sedikit dan turun. Perlahan je. Okey, untuk yang suka boleh kaki straight dan turun. Okey? Okey, in position. 3, 2, 1. Slow je. Okey. Okey. Ke belakang. Nice one. Ke depan. Dan ke belakang.
Ha, kan cacing kan slow. Depan dan ke belakang. Okey, 5, 4, 3, 2, 1. Macam cacing tak? Ha, macam cacing tak? Okey, kemudian kita ada aktiviti kita yang ketiga untuk set yang kedua iaitu lompat katak. Boleh tak kita buat lompat katak? Boleh kita buat bunyi sekali tak? Okey, rabbit, okey? Rabbit. Rabbit, okey. Tarik nafas dulu. Hembus, okey. 5 saat. 4, 3, 2, 1. Okey, lompat sekejap. Okey, sikit saja. Okey. Ini untuk tahap yang mudah. Okey, untuk yang suka, boleh ikut Nadia untuk lompat lebih laju dan advance. Okey, ke kanan dan ke kiri, okey? Lagi 10 saat. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, tarik nafas. Hembus. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, kemudian kita ada quadruped extension. Okey. Kedua-dua lutut perlu diletak di bawah. Tangan sama dengan bahu dan kaki tolak. Okey. Untuk advance, kedua-dua angkat, okey? Boleh? Jom kita duduk dalam posisi. Dalam 3, 2, 1. Kanan, kiri, kanan, kiri. Boleh kan? Kiri. Dina boleh tak? Boleh, okey. Kanan, kiri. Untuk advance sikit, okey? Tahan sekali. Ha, senang je. 3, 2, 1. Yeah. Kita dah ada aktiviti dah yang kelima. Ha, yang kelima dah. Wah, penatnya. Kita dah hampir nak masuk separuh dah aktiviti untuk kita set yang kedua. Okey? So, now kita tarik nafas. Dan hembus. Okey, sebab kita memerlukan masa untuk diri sendiri. Okey. Seterusnya adalah bear crawl. Okey. Lutut kedua-dua di bawah. Tangan dan bahu. Okey. Angkat sedikit dan jalan. Slow je. Untuk yang mudah, untuk yang laju just lajukan sikit. Untuk yang suka just lajukan sikit. Okey. So, kita akan bergerak dalam 3 saat. Okey. Dalam posisi 3 2 1. Kanan, kiri, kanan. Okey, kita akan bergerak ke belakang. Kanan, kiri, kanan. Okey, bergerak ke depan balik. Kanan, kiri, kanan. Bergerak ke belakang. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Okey, kita akan bergerak ke belakang. Kanan, kiri, kanan, kanan. Okey, we did it. Kita dah buat yang terbaik. Seperti juga anak-anak murid semua. Happy tak? Kita dah habis dah untuk kedua-dua set untuk senaman functional movement. Okey. Jadi kita dah bersedia untuk aktiviti cooling down. Jom kita buat aktiviti cooling down bersama. Okey, kita dah habis buat senaman. So, kita akan move on to aktiviti yang sangat-sangat penting selepas senaman iaitu aktiviti cooling down. Sebab kita bila badan kita dalam suhu yang tinggi, kita perlu rendahkan balik untuk dia jadi natural lah. So, kita akan start dengan standing hamstring stretch, which is kita akan berdiri di atas mat dan turun ke tahap yang paling maksimum. Okey, jangan paksa sebab kita mengikut kemampuan diri sendiri, okey? Kita akan mulakan dengan 20 saat. So, semua ready? Okey, in 3, 2, 1. Okey, slowly down. Okey. Jangan lupa untuk bernafas. Yang paling maksimum je. Kalau dekat sini maksimum, dekat sinilah. Okey? Sebab kalau kita selalu buat stretching ni, makin lama kita akan improve. Okey? Tengok macam Nadia. Ha, sampai ke bawah. 2,
One, okey. Kemudian kita akan buat quad stretch, okey. Kita akan tarik kaki kanan selama 20 saat dan stabilkanlah. Okey. Dan kita akan tukar belah kiri. Anda tak boleh pegang pertolongan. Dia tengok macam ada tali tau kat situ. Gam, ada gam kat kasut dia. Dia tipu tu nak check kat kasut dia tu. Tiga, dua, satu. Okey, kemudian kita akan buat hip flexor stretch. Okey, di mana kita akan duduk macam ni. Dan tangan naikkan ke atas. Okey. Kalau advance, boleh ikut macam Nadia. Dia angkat lutut dia. Dia tak letak di lantai. Okey. Selama 20 saat. Dua, satu. Dan tukar kaki kiri. Okey. Dan angkatkan tangan ke atas. Stretching. Okey, kemudian kita akan buat shoulder stretch. Okey. Tangan kanan. Kita tangan kiri ni kita tolakkan dia. Rapat. Okey. Breathing. Okey. 5 4 3 2 1. Okey, tukar tangan kiri. Sama juga tangan kanan tolak tangan kiri kita, okey. Tolak. Yang paling maksimum yang paling korang rasa yang korang boleh je. Kalau korang boleh macam ni je. Jangan macam main golf macam tu. Sikit je, okey. 3 2 1. Okey, kemudian kita akan buat tricep stretch. Di mana kita akan angkatkan bahu kita macam ni, tangan kita macam ni dan tarik. Okey, ni dari segi sisi. Okey. 10 seconds. Ni pun sama. Breathing. Okey. 4, 3, 2, 1. Dan tukar tangan kiri. Tarik. Relax. Senyum. Time ni boleh cakap dengan kawan. Minum lagi, kita nak makan apa eh? Tak boleh, tak boleh. Kena fokus juga stretching. Okey, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, kemudian kita akan buat upper back stretch. Which is kita akan bend sedikit. Dan tangan kita akan tolakkan. Macam menggeliat tu. Bangun lagi terus. Menggeliat. Okey, selama 20 saat. Okey. Stretch ni dari segi sisi. Stretch kan. Kemudian kita akan buat chest stretch. Okey. Which is kita akan macam ni dan tolakkan dia. Dari segi sisi. Macam ni dan tolak. Okey, selama 20 saat. Okey. Wah, rasalah dekat bakal ni kan? Ya. Yeah. Come on, lagi 5 saat. Tahan. 3, 2, 1. Kita tarik nafas dalam. In. Out. In. Ikut hidung ya. Keluarkan ikut mulut. Pandai. Last in. Kita hold 10 saat boleh? Okey. In. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Out. Slowly. Yeay, tepuk tangan semua. Tahniah kepada semua yang dah join kita punya aktiviti senaman untuk hari ini. Okey, kalau lepas ni kalau ada peluang lagi, boleh buat senaman ni dekat rumah. Boleh ajak family juga buat, okey? So, jumpa lagi nanti. Bye-bye. Didik TV KPM.